nggak memutar yang bagian mana? Oh, bagian nyucinya. Oh. Oh. Oke. Okay. Oh. Kenapa itu, Pak? Kalau yang ngeringin normal. Yang ngeringin normal. Oh, mau. Udah berapa lama nggak bisa? Baru kemarin. Baru kemarin. Oke. Coba lihat. Tapi pengeringnya mesin normal ini ya? Hah? Pengeringnya ini? Pengeringnya normal, cuman saya nggak tahu kadang-kadang itu kalau lagi nyuci nyetrum? Bukan, airnya bisa pindah ke sebelah, Pak. Oh, pindah ke sebelah. Hmm. Berarti mampet itu kemudian kena basah ya? Basah, kena air ya. Oh, waduh. Ini bisa-bisa kebakar ya, lama-lama. Ini biasanya kalau ke sebelah berarti kena ini, Pak. Biasanya ada pakaian yang nyangkut biasanya. Pakaiannya nyangkut? Ada yang nyangkut di situ. Oh. Di bagian pembuangannya. Tapi di dalam drum ini. Di dalam situ. Tapi kalau pembuangan itu lancar ya? Ya, memang lancar. Dia kadang kalau kesumbat kan dia kayak meluber gitu dia, ngangkat airnya. Maksudnya pembuangan airnya dari sini normal. Pembuangan dari ininya normal. Ya itu normal. Oh. Oke. Okay. Kayaknya jalurnya pisah ya? Pisah ya. Oh, memang okay. Kalau keluarnya jadi satu. Cuman kalau di sini kadang-kadang airnya bisa berkurang. Nah. Tapi di sana airnya nanti. Oh, pindah. Oh. Oh. Oke. Okay. Rusak ya, Pak? Kayaknya rusak. Memang tiap timernya udah tahu masih kelihatan beda. Iya. Tapi bukan timernya rusak, Pak. Ini masih karena masih berfungsi. Masih muter ya. Iya. Coba aja, saya bawa cadangan. Pak diganti mau panda nih. Tapi kayaknya masih berfungsi. Ganti aja.
Jadi pengaruh kan? Pilihan apa di software? Mungkin nggak pengaruh, cuma kan air aja dia. Nggak ada pengaruh sama sekali. Kalau apa namanya untuk matiin ya dari sini biasa. Kalau misalnya mati kan dari sini juga dia. Ini nggak ada pengaruh kecepatan di sini. Soalnya di sini bukan hubungannya nggak ada apa namanya ya. Seperti speed, bukan speed. Ini cuma apa hubung aja. Oke, sudah selesai.